Ustadz, kalau akhwat melakukan perawatan wajah termasuk tabarut, enggak? Enggak. Ya kalau apalagi untuk menyenangkan hati suami. Masa jerawatnya segede-gede apa gitu. Ya, dibiarkan begitu suaminya. Yang ngelihatnya juga enggak enak. Ya, ada komedo-komedo sininya. Dibiarkan. Ya janganlah bu, ya. Dirawat wajah biar suami ibu senang ngelihatnya. Maka kata Rasulullah apa? Ketika disebutkan tentang ciri wanita soleh apa bu? Yaitu kalau dilihat menyenangkan. Kalau dilihat apa? Menyenangkan. Kalau ibu misalnya enggak memelihara wajah ibu dilihat enggak menyenangkan gimana?